200.000 lumayan ini HP maksimal. Selamat sore, Pak. Ini ada apa ya? Sore. Waduh. Ini ada razia, Pak. Oh, razia udah jam segini. Ini iya, Pak. Ini razia sore, Pak. Lagi buka, Bang? Iya. Ini mau ganti komputer, Bang. Komputernya udah. Iya. Tampu jelat ini. Iya. Iya. Kayak biasanya. Ya, ini lagi tinggal. Sudah lama enggak saya ganti. Lama enggak, Bang? Ayo. Harus nyari. Di mana? Ya udah saya tungguin aja lah. Iya. Benar. Ya, apa-apa. Bapak, oke. Ayo. Ya. 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 Wes. Kayaknya mantap ini tempat. Wah. Ini motor udah dicabut dealer, gimana ini mau cari motor lagi ya? Ada sepeda ya, pakai sepeda lah. Ah, tapi enggak apa-apalah. Prihatin dulu. Gimana lagi? Enggak ada kerjaan, mau apa lagi, cuy? Waduh, itu mobil enggak berani saya kalau melihat mobil. Ah, mana ini? Angsuran banyak. Nah, saya itu sebenarnya terpaksa harus memakai seragam seperti ini buat menipu masyarakat. Itu saya terpaksa. Resikonya sangat tinggi kalau saya itu jadi polisi gadungan ini. Waduh. Bisa berabe urusan. Waduh, motor bagus itu. Ramai sekali di sini ya. Wah, kalau ada polisi asli gimana ini? Bisa ketangkep saya. Tapi saya harus hati-hati. Nah, saya mau gimana lagi ya? Kalau ada polisi asli saya bisa ketangkep. Tapi gak apa-apa lah, cari aja. Sepi. Ya, kalau sepi ini berani saya. Tapi kalau antara ada rame. Kamu di lorong. Mikir. Sini. Selamat sore. Maaf mengganggu perjalanan Anda. Waduh. Ini. Bisa tunjukin surat-suratnya? Lengkapannya surat. SIM, STNK ada kak? Gak ada. Mana gak ada kamu itu? Kenapa gak pakai helm? Kamu itu pakai helm. Kalau tidak pakai helm, ntar kalau kamu jatuh, pecah kepala kamu. Ha? Apalagi kamu itu, lihat. Pakai sendal jepit, celana pendek itu gak boleh naik motor itu. Seharusnya naik motor itu pakai celana panjang. Pakai sepatu agar gak lecet ntar kalau jatuh. Kalau kayak seperti ini, kalau kamu jatuh, itu. Dengkul kamu itu bisa luka-luka, ha? Gimana kamu itu? Helm pakai, syukur-syukur kamu bisa pakai jaket. Apa kamu itu? Ini ya, harusnya itu ada itu apa melakukan safety perlindungan buat tubuh, bukan seperti ini. Waduh, gimana? Sekarang gini aja gini. Kamu nggak bisa menunjukin surat-suratnya. Saya bilang ya. Saya bilang, lah gimana? Kamu nggak bawa surat, SIM nggak punya, pakai kayak seperti ini, sepian nggak ada. Kamu jelas-jelas melanggar itu, kasat mata. Udah gini aja.
Udah daripada itu, kamu pulang ambil surat-suratnya, ya. Nanti kes kamu kesini lagi. Kontornya tinggal aja sih. Udah kamu bilang aja. Lumayan ini. Dapat kehilangan motor ini. Ini kalau nggak diambil, lumayan. Buat itu, buat apa? Buat saya montor, buat naik sepeda itu mending enak pakai motor ini. Nah, mantap ini. Nah, nggak apa-apa. Itu masih bagus ini motor. Wah, ini lumayan ini kalau nggak diambil nih. Waduh. Daripada naik beda, mending naik motor ini aja enak. Wah, kan mantap seperti ini. Masih bagus lah motor ini. Ini debu kotor. Berhenti. Waduh, banyak kebut-kebutan ini ya. Selamat sore. Bisa dimatiin mesinnya, Pak? Sabar, Pak. Nih, ini dalam rangka razia sore, Pak. Bisa tunjukin surat dan STNK? Gak bawa, Pak. Kami cuma tempat bibi saya, dekat sini. Mbaknya itu malah marah-marah kepada saya, gimana, Pak? Ya bapaknya aja di tengah jalan, kayak mana sih? Saya udah di pinggir loh, Mbak, motor saya itu. Ganggu orang lewat aja. Ih, Mbak emang galak ya. Ini nggak pakai helm kenapa ini? Ah, urusan bapak ama. Apa? Udah, Pak, saya mau lewat, Pak. Kamu tuh dibilangin malah nyolot. Ya bapaknya aja nyolot. Jadi nih, kamu udah pakai kenapa belum? Positif itu salah. Kemudian kamu gak bawa helm. Surat STNK gak bawa. Gimana, ha? Terus gimana? Kamu bilang apanya ini? Sekarang gini, saya mau kasih solusi kepada Anda. Apa, Pak? Daripada saya tilang motornya, mending kita berdamai di tempatnya. Kasih uang ya, ha? Nggak bawa uang, Pak. Saya juga mau tempat bibi saya sini, deket sini. Gimana nggak bawa uang? Kamu itu mau pakai motor bagus seperti ini, nggak bawa uang gimana? Ya emang nggak bawa, bapaknya aja nggak percaya. Coba aja lihat nih, saku ada nggak? Tuh, mbaknya bawa HP. HP-nya tinggal sini, jangan, kamu bawa uang. Pak. Main HP gimana sih bapak ini? Udah gini, mbaknya nggak bisa ngasih uang gimana? Kalau nggak saya tilang motornya, mbaknya jalan kaki ke rumah. Ya udah, Bapak. Tunggu sini aja, saya tempat bibi saya minta uang dulu sama bibi saya. Bapak percaya kan? Makanya kasih jaminan HP. Kalau kamu nggak kasih HP, kamu nanti kesini ambil uang 200.000 buat saya. Enggak bisa gitu, Pak. Gimana itu? Udah. Itu udah enak. Kalau nggak, kamu jalan kaki aja dah. Gitu. Kamu bawa uang nggak, Dek? Sekini aja HP-nya. Kamu taruh kesini aja ya. Ayo, sini. Tapi bapak tuh jangan pergi loh, Pak. Saya nggak bakal pergi. Saya masih di sini. Saya dalam rangka razia. Nanti saya ambilin uang tempat bibi saya. Iya, udah jaminannya dulu. Yaudah, Dek, kasih. Nah, enak nih. Kasihnya. Jangan galak-galak, Mbak. Nanti kalau nganu nggak laku, kamu galak-galak itu. Urusan bapak tuh apa? Mau laku mau enggak? Bapak aja itu urusin. Udah tua, belum nikah kan? Waduh, mbak-mbak itu gimana? Brutal amat, saya takut sama-sama dia. Tiba-tiba di motor dia, waduh, gimana? Tapi nggak apa-apa lah, cari lagi ya. Aduh, jam segini belum dapat uang, tapi ya lumayan dapat HP sama motornya. Kalau orangnya nggak kembali, lumayan. Ya saya itu, saya jual dapat uang. Udah mau maghrib lagi nih. Udah ada orang lewat. Kalau mobilnya gak berani. Wah, suaranya besar banget nih. Hop, biar. Pantok. Selamat sore. Maaf mengganggu perjalanan Anda. Sore, Pak. Bisa tunjukin surat STNK dan SIM? Ada, Pak. Coba, mana? Iya, Pak. Gimana, Pak? Ya? Tapi gini, masa nggak pakai helm kenapa? Mau ini, Pak. Tempat teman saya.
gini ini mas, masnya tau nggak, masnya itu kan nggak pakai helm, ntar kalau jatuh pecah kepalanya mas. Hah? Iya pak, bahaya pak emang. Pak. Iya, nah, kenapa? Karena kemudian ini, kenapa ini standar bukan? Bukan pak. Nah, bukan, seharusnya mas itu memakai kenapa standar? Agar apa? Agar itu suara bising itu nggak kurang lain, tau nggak? Tahu pak. Nah, pak. Saya ini aja, ini saya bilang ya. Iya pak, nggak apa-apa pak. Waduh. Bukan pak, keburu mahrib ini pak. Ini. Kasih surat tilang aja pak. Kamu kalau ngurus ke pengadilan kan jauh. Iya, pak. Saya mau nawarin solusi pada Anda. Nah, solusi gimana, Pak? Gimana kalau kita damai di tempat, ha? Damai di tempat berhubungan dengan uang ya, Pak? Ya, namanya damai di tempat, iya. Udah ada kamu kasih berapa gitu aja lah. Enak-enak saja. Ini, Pak, ya? Gimana ini? Hitung aja dulu, Pak. 200 itu, Pak. Ya, sudah lah, ya. Ay. Udah jam segini kok. Kok lama, Bang? Motornya kemana? Rahasia itu? Kok bisa ditilang abangnya juga? Udah saya cek. Ditilang kamu? Nah, surat-surat tilangnya mana? Gak bawa? Kok bisa? Ini polisi gadungan mungkin ini. Ayo ikut sana. Tahan dulu ya. Udah, kamu ikut sana. Ya, kamu bekerja ya. Sore ini, Pak. Hati-hati, lain kali itu Pak helm pakai surat STNK ya. Ini motornya Bapak, Pak? Ini motornya Bapak ini. Iya. Bukan, motornya orang ini. Udah. Hati-hati aja. Kok kayak kenal gitu. Pak. Iya. Wah. Oh, iya, motornya orang ini tadi saya tilang. Belum diambil. Ya. Ya. Lumayan 200.000 lumayan ini HP yang masih baik. Selamat sore pak. Ini ada apa ya sore? Waduh. Ini ada razia pak. Oh, razia udah jam segini. Ini iya pak. Ini razia sore pak. Ini. Nah, bisa jam segini razia pak. Ada pelanggar melakukan lalu itu pelanggar lalu lintas pak. Ini pak motornya minta pak. Ada apa? Ini tadi masnya nggak pakai helm, kemudian nggak bisa nunjukin surat-surat. Loh. Itu sepian nggak ada pak. Bukannya kayak jelas gitu, harusnya kasih surat tilang dulu. Rumahnya juga deket situ warung. Ya saya suruh pulang jalan. Ngambil surat-surat pak. Itu aja. Bapak ini nggak masuk akal juga. Mana? Boleh saya lihat katanya? Waduh, tinggalan tadi pak. Kok bisa ketinggalan bapak? Tadi saya buru-buru pak. Saya dapat dari kantor. Tugas itu nggak boleh lengah, nggak boleh ditinggal. Katanya itu wajib dibawa. Iya pak, maafin saya pak. Saya nggak itu. Bukan maaf, itu juga aturan negara. Harus bawa KTA kamu kalau bertugas itu. Iya pak. Dan kamu sendirian di sini. Iya pak. Iya. Iya. Namanya apa kamu kalau sendirian di sini? Bisa kan kasih pelang. Saya rahasia pak. Saya rahasia sendiri itu nggak masuk akal pak. Ini pak. Juga bed bapak nggak dipasang kenapa? Ini pak. Ini sudah sore pak. Saya mau pulang ya pak. Nggak usah alasan bapak itu. Sudah. Kamu polisi gadungan. Ini bawa tas juga. Ada apa bu? Bukan. Pak, hongan data dari saya pak. Kok bisa kamu minta HP? Nih. Tapi adanya 30 ribu pak. Hei, pungli kamu? Waduh, bukan polisi gadungan. Kamu bener-bener kamu itu masih muda. Jadi polisi gadungan. Saya asli pak. Udah kamu gak usah banyak om. Apa pak? Itu. Mana pak? Nama kamu juga gak ada di sini. Apa? Waduh. Ini udah marib kamu. Kalau kamu razia gak masuk akal. Udah. Nanti bu. Udah. Saya tuh udah sih. Udah. Ampun bu, ampun. Udah, jangan main keras. Udah. Biar yang berwenang yang. Iya pak, ambil. Mengurusnya. Aduh pak, ambil. Kamu itu masih muda. Udah pak, jangan. Kamu nggak tahu kesalahan kamu apa? Iya pak. Kamu pakai baju polisi. Waduh. Iya. Kamu itu menyemarkan nama baik polisi, nggak? Kamu itu terpaksa kalau gitu. Saya terpaksa pak, pakai seragam seperti ini terpaksa pak. Terpaksanya orang. Kalau kamu nyuri seragam polisi kayak gini, kamu harus bertanggung jawab kantor polisi lah. Kamu itu masih muda. Cari kerjaan yang halal kan bisa. Iya pak. Ini nyewa saya pak. Nyewa dari mana kamu nyewa? Buat karnapal ini pak. Kamu buat karnapal malah kamu buat kayak gini. Ini udah 3 bulan saya enggak sampai. Baik polisi kamu itu. Gimana kamu itu? Iya, udah, maaf, kamu saya, Pak. Harus ikut ke kantor polisi. Udah. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Pak. Jangan, Pak.